Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitri Syastari. Saya dari kelas 10 Farmasi 2. Di sini saya akan menalar Simplicia rhizoma. 1. Curcumae domesticae rhizoma. Nama lain, kunyit atau kunir. Nama tanaman asal, Curcumae domestica Fall. Keluarga, Gingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atsiri, zat warna kurkumin, pati, damar. Penggunaan, karminativa, anti diare, kolagoga, skabisida. 2. Ciferi rhizoma, nama lain, rimpang teki atau teki. Nama tanaman asal, Ciperus rotundus L. Keluarga, Ciperaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atsiri, alkaloida, glikosida, flavonoida. Penggunaan, diuretika, stomakika. 3. Curcumae aeruginosae, nama lain, temu hitam. Nama tanaman asal, Curcuma aeruginosa. Keluarga, Gingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atsiri, pati, damar, lemak. Penggunaan, bagian dari jamu, antirematik, karminativa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.